Yo guys, welcome back to my channel. Nah, hari ini gue pengen masak ngukngak alias kangkung ditumis. Ya, ini tumis kangkung yang sederhana banget. Pokoknya simple, no ribet, no baper. Lah kok no baper? Nah, ini dia yang bikin Anda tuh tertidur-tidur. Emang bener gak sih kangkung bikin tidur? Cepet ngantuk gitu ya? Apakah cuma mitos? Nah, gimana cara buatnya? Langsung aja kita bikin. Yuk, let's go! Nah guys, ini tinggal gue potong-potong aja nih. Ada bawang merah, ini gue slice aja, slice tipis-tipis gitu ya. Terus juga ini bawang putih gue potong-potong ya. Potongnya slice aja. Dan juga ini ada kalian merah. Kok kalian cabai? Bukan. Maksudnya ya orang sana gitu yang kayak cabai. Bukan sih cabai kok ya. Saya tinggal diiris-iris tipis. Nah ini gue udah iris tipis-tipis ya, setipis dompetnya. Dompetnya doi. Ini gue tumis ya. Pengen gue tumis. Ini by the way nanti gue pengen masukin si cabenya. Nah kenapa? Gue pengen biar dia ada rasa pedes-pedesnya gitu, nyengat banget guys. Kalau biasanya kan kadang-kadang ada nih ya ibu-ibu yang kalau masak apa namanya masak kangkung cabenya ditaruh di belakang ya, biar pengennya fresh gitu. Ini kalau gue beda ya. Tapi mungkin ada juga yang caranya sama kayak gue ya. Bebas aja sih sebenarnya sesuai selera kalian lah ya. Langsung aja kita tumis. Let's go. Nah guys, ini kita tumis dulu sampai dia harum, wangi, cetar, membahana. Abis itu tinggal gue tambahin si kangkungnya nih. Kangkungnya by the way gue pakai satu ikat ya. Kalau kalian mau berikat-ikat ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini gue tambahin air sedikit, biar apa? Biar dia tuh agak becek-becek gitu. Siapa nih yang suka becek-becekan? Nah, jujur aja dah ya. Nih, ini juga nanti gue tambahin seasoning. Seasoningnya juga gue tambahin lada bubuk sama kaldu bubuk. Ini gak gue tambahin garam karena ada rasa asinnya itu dari si saus tiramnya. Jadi gak perlu ya, udah cukup menurut gue. Tapi kalau kalian mau lebih asin, yang ntar disangka pengen lagi ya kan. Asin-asin banget. Lanjut, ini tinggal kita oseng-oseng lagi. Nah, seasoningnya udah masuk, tinggal kita tumis aja guys ya, tinggal ditumis sampai dia asap. Nah, kayak gini nih udah mateng nih, tinggal gua pengen plating. Nih, kangkung sederhananya udah jadi guys. Ini super duper gampang banget, tapi tidak segampang menaklukkan hatinya dia gitu kan. Pokoknya ini gampang banget, dan juga pasti wah rasanya udah enak banget dari harumnya ini. Wah, harum banget. Langsung aja nih gue pengen cobain guys ya. Ini bisa 2 porsi, 3 porsi sih. Ya 2 lah, kalau kalian makannya banyak. Nih, cobain ya. Makan guys. Hmm.
rasanya dapet banget, asinnya, gurihnya, dan rasa kangkungnya itu masih melekat banget, dan juga dia masih agak garing-garing gitu, jadi masih krenyes-krenyes gitu, yang nggak lembek banget. Ini yang gue pengen sih, ini enak banget. Pokoknya thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue. Pokoknya tontonin video-video gue yang lain nih. Jangan lupa di-subscribe, dinyalain loncengnya ya, biar ada bell-nya tuh kalau ada video baru ketahuan. Oke? Okay? Pokoknya sekian dari gue. See you the next video. Bakal ada video yang bakal pecah lagi nantinya. See you, bye-bye.